sudah hampir 4 tahun barangkali, 3 tahun lebih. Ada perubahan yang cukup signifikan yang saya rasakan sebagai kepala daerah setelah dipimpin oleh Pak Yosef pun, alhamdulillah. Dan yang saya lihat, satu, kebersihan luar biasa. Ada perbedaan dan sekarang lebih humanis karena tempat bermain anak disediakan, ruang tunggu yang lebih representatif. Di luar dari itu semua, komitmen untuk sebagai wilayah zona bebas korupsi diterapkan betul. Seperti parkir yang gratis, kemudian toko, barbershop, dan kelengkapan yang dibutuhkan oleh keluarga para warga binaan, dan ini pemberdayaan dari warga binaan yang sudah mempunyai skill untuk bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya menyambut baik dan untuk bisa ditingkatkan lebih lagi sinergitas juga dengan pemerintah, apa yang diperlukan sampaikan, nanti kita bisa bersama-sama karena lapas ini juga menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Sragen. Selamat dan sukses selalu, semoga lapas Sragen sesuai dengan yang dicita-citakan bersama sebagai wilayah zona bebas korupsi, wilayah birokrasi, wilayah birokrasi bersih melayani. Ya. Oke, terima kasih.